Apa kau seorang anak yang nak bermanja dengan maknya, tapi siapa maknya buat jadi siapa membuat maknya terlalu rimah, serabu, dah berasa tertekan. Tu kata mak. Jenis orang puan Tuhan jadi jenis mak ni, jenis mak ni jenis maknanya manja dengan anak. Jenis ayah ni dia tidak manja dengan ayah. Jenis main dengan anak. Jadi anak dia ni jenis berahim main. Kecil lagi kalau umur 3-4 tahun memang dia daripada umur 2 tahun dah dia boleh jalan tu nak main dengan mak dia. Kan main pegang kaki, kakang dia naik atas belakang. Jadi rupanya sebaiknya memanglah dia banyak duduk dengan anak dia. Ayah ni dah dang. Ayah balik pepeng balik kerja jabat tahun 5. Mandi mayang tu bib start mutu anak nak naik laga. Dah wei naik. Ayah nak gingai pula. Upam dah dah laga. Jenis ayah jenis gitu. Tak apa roi budak-budak. Jadi mak ni patutnya main. Jadi kalau rimah sangat tak perlu rimah dah. Qadar masing-masing. Ada Tuhan buat anak dia jenis diam. Banyak berok pula. Ada Tuhan buat jenis maknanya baik bini ngok gitu pula, ada nyakit pula. Jadi macam-macam benda ni kerana yang berlainan kita terimalah. Itulah panggil dalam kehidupan. Sebab masa kita, dia kecil lah dia nak main sangat dengan kita. Dan besar naik atas belakang kita. Tengok kita bayang naik atas belakang. Dia tengah sujud kok. Dia baru umur 3 tahun. Pak naik atas belakang. Kadang-kadang kita duduk antara sujud, dia cerdik. Masa duduk antara sujud, dia peluk tekuk. Masa kita sujud tadi, dia tak pergi. Pasal dia naik dah baru ni. Tengah sujud, dia naik, keluar dia mati. Dia belajar. Lepas dia tunggu dia duduk antara dia sujud. Duduk, pak dia peluk tu tekuk. Bila kita sujud orang kedua, dia pun jadi atur main. Cium, cokang gitu. Dia main gitu. Tak ada hak. Pasal apa? Pasal dia budak lagi. Lain masa kita sujud, orang tengah tanang naik atas belakang. Memang. Apa punya tu? Tapi suami isteri lah sepatutnya main dengan anak yang masih kecil. Sebab masa besar, sudah menjadi lumrah. Kita tak main tau. Tak usah marah lah dia ni manja ke, berahim main, gantung kaki. Nak boleh jeng ayo. Dua orang mari. Ayah tak makan tu alat. Nak mandi dah. Orang tekan lah ceng. Assalamualaikum. JKK mari. Nak bagi borang. Ayah tu baik dengan tu alat. Waalaikumsalam. Ngak peja ni. Dah mulai tegang borang. Anak cek terik kain. Puing gitu. Bukan aku. Orang lain. Tu budak-budak tak? Main ni dia. Main. Dia jenis main. Jenis ambil kepong, jenis terik, jenis glolek, jenis guling, jenis susuk dalam kain. Nusuk rawa katil. Jenis budak-budak kan? Ni suka dia. Ayah duduk tahu mah anak naik. Ayah. Kita pun nusuk dalam bawah hati. Nusuk lah gobok. Anak kita masuk. Okey dengan dia. Nampak gitu. Ayah beli mainan mahal-mahal. Nampak dah. Betul tak? Suka. Nak bini kita pula. Nak nusuk kok. Dia suka bini kita nusuk. Nusuk. Adik naik. Nusuk. Bini kita asyik lah gobok. Dia kunci. Lama dah gerang ni.